Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Railfans semuanya. Sore hari ini saya berada di stasiun Gambir, mencoba live hunting kereta api ya. Ini yang baru masuk adalah kereta Brawijaya ya. Mau ke Malang ya? Ini relasinya Malang. Lewat jalur utara ya tentunya ya. Eksekutifnya bagus, tingkatannya lebar. Cuman nggak tahu dalamnya seperti apa. Ini kan pesawat. Oh iya. Ini mirip-mirip yang punya Malabar juga ya? Kereta makannya bedless dong. Nah, itu dia yang paling unik. Iya, kereta makannya beda sendiri ya. Saya ditemani oleh Kang Yusril. Kemudian ini subscriber setia saya yang masih belum mau ya dibongkar rahasianya, wajahnya masih tertutup. Bagus bajunya. Dan di sebelah sini adalah baru saja datang ya kereta Taksaka. Dan di sebelahnya lagi adalah kereta Argo Prayangan. Nomor K40 yang disiapkan untuk berangkat ke stasiun Bandung. Seperti biasa, saya akan mencoba hunting tanpa memotong video ini ya, tanpa dipotong. Tadi kesini naik apa, bro? Naik ini, Pak. Oh, naik kereta itu ya? Oh, iya. Jadi ini subscriber saya. Saya suka takut ya kalau keceplosan menyebutkan namanya. Tadi datang dari Bandung ke Gambir, naik kereta 39, Argo Parahyangan. Dan akan kembali menggunakan kereta 40, ya kereta itu-itu juga balik lagi ke Bandung. Sementara saya dengan Kang Yusril tadi dari Bandung naik Argo Parahyangan tambahan nomor K49. Dan kembali saya bertiga ke Bandung naik kereta ini ya, Argo Parahyangan nomor K40. Suasana stasiun Gambir di sore hari ini sangat ramai. Banyak lalu lalang kereta, baik kereta antar kota maupun kereta komuter. Para kru bersiap ya, berdinas. Ini ada bapak teknisi, tadi ada bapak masinis. Di sana pun bapak-bapak yang melayani kebersihan ya, dari OTC pun sigap melayani para penumpang. Oke, saya akan coba berjalan ke arah sana, melihat kondisi di titik lainnya ya. Kereta Argo Parahyangan nomor KA40 ini sangat disayangkan ya bagi saya, karena kereta pembangkitnya berada di rangkaian paling belakang. Saya akhirnya tidak bisa back ride kalau seperti ini. Itu bisa lihat ya di arah kejauhan ada KRL. Di stasiun Gambir untuk KRL itu tidak berhenti ya di stasiun Gambir. Stasiun terdekat untuk pemberhentian KRL dari stasiun Gambir adalah stasiun Gondangdia.
Saya belum tahu ini kereta Taksaka ini akan berangkat kembali sepertinya. Kita akan abadikan momen keberangkatan kereta ini. Berangkat lagi nya Kangnya? Oh, kita lihat sinyal keluar stasiun Gambir masih berwarna merah untuk kereta Taksaka ya. Malah kita bisa hunting lagi nih, ada KRL ya. Ini kayaknya kereta-kereta ke Bogor ini. Iya benar. Oh ini kereta Taksaka berangkat ya. Sinyal keluar aspek berwarna kuning. Bapak masinis tunjuk sebut. Kereta Taksaka berangkat. Kereta Taksaka berangkat dari stasiun Gambir. Walah, S35 nya deket banget ey. Padahal ngadepnya ke belakang. Seragamnya gitu nyakangnya. Iya bagus nih, liverinya full G20 ya. Iya, nano-nano eh. Ini apa ini terakhir? Luxury. Oh iya, Luxury ini nih. Dan ditutup dengan kereta pembangkit. Nah, sahabat, ini yang tadi terhalang oleh kereta Taksaka adalah Brawijaya ya. Jam berapa ini bro? Bentar lagi nggak? 15.30 ya, ini 15.21, sebentar lagi kita akan naik ke dalam kereta Argo Parahyangan. Cuma untuk mengisi waktu kita live hunting. Gimana? Ke depan? Oh gitu ya? Gak tahu nih, harus pakai wide cam kayaknya. Nah ini ya, nanti kereta saya akan naik di premium 4. Harusnya kita coba swipe dulu ya, dari belakang ke depan. Siapa tahu kita bisa memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Railpen, mungkin yang akan naik kereta 39 dan 40, nomor mana yang maju, nomor mana yang mundur itu kan. Oke lah, nanti sambil berjalan aja ya. Sementara saya masih betah di luar nih bro. Ini terus terang ya, kereta-kereta yang angkatan lama nih ya, keren ya. Ini kacanya yang memiliki dimensi lebar ya, sementara yang di sini kaca jendelanya mirip dengan pesawat. Oh, ada KRL lagi nih lewat. Ketik 9 dengan 4 tadi kalau masalah yang kata COVID. Kalau K1 di KRL itu kategorinya eksekutif atau gimana? Kurang tahu bro. Oh kurang tahu ya. Kandop 1 ya. Coba sahabat-sahabat yang tahu ya, kalau kodifikasi di KRL K1 nih seperti itu, itu masuknya memang kelas eksekutif atau bagaimana ya, ada penamaan lain gitu kan? Master, udah? Mau masuk?
Oke, sahabat semuanya, terima kasih yang sudah menyimak video dari saya. Live hunting uncut ya, bersama Master Yusril dan brother yang tidak mau disebutkan namanya ya. Saya akan coba persiapan masuk ke dalam kereta ini, Argo Parahyangan nomor K40, untuk berangkat kembali ke Bandung. Terima kasih yang sudah menyimak video dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Salam Railfans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.